Thank you.
Persilakan menuju meja pernikahan. Pegawai masjid dengan kedua calon mempelai tentang dasar-dasar Islam dan seputar pernikahan. Kepada kedua calon mempelai dan poli pegawai masjid, kami silakan. Yang kelima akad pernikahan.
bijak dan rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'untu kutla lirokil madrafi akhlari anjali'il badari pardon ayah ila ta'ala. Sengaja aku mandi untuk mengangkat kertas yang baru besar di seluruh tubuhku perlu atas Tuhan Allah ta'ala. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Dan rukun kita ada berapa dan sebutkan satu persatu. Rukun nikah ada lima. Yang pertama adanya pria calon suami. Yang kedua adanya wanita calon istri. Yang ketiga adanya wanita calon istri. Yang keempat adanya dua transaksi. Yang kelima adanya kejadian rohmu. Terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya, tolong saudari sebutkan rukun Islam ada berapa yang sebutkan satu persatu. Rukun Islam ada lima perkara yang keluarkan lima syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, menyembah yang kudus lima waktu sehari semalam. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat bila sampai bisa. Yang kelima, naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada untuk baik dan untuk jahat datangnya daripada Allah. Terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya, orang saudari lapaskan dulu lapas. Ya, mandi wajib atau mandi junub langsung dengan artinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul kuslahirrahmanirrahim. Wajafil akbari anjamil badani fardam alaya lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku mandi untuk mengantarkan hasrat yang paling besar dari seluruh tubuhku karena nilai ta'ala. Semangat mungkin ada dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah lalu seperti salah dan perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan dosa-dosa kita yang telah lalu dan mulai malam ini kita buka lagi lemparan yang baru untuk masa yang akan datang. Apakah selalu berdoa saja? Mohon izin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim. Inna Allah al-Ghafur al-Rahim, Inna Allah al-Ghafur al-Rahim. Astaghfirullah al-Azim, Inna Allah al-Ghafur al-Rahim, Inna Allah al-Ghafur al-Rahim. Astaghfirullah aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Terima kasih untuk pembacaan pertemuan kami serahkan kepada Habib-habib Jamaah Perubahan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsala rasuluhu يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ النِّكَاحَ وَجَمَعَ إِلَيْهِ وَحَرَّمَ الصِّبْغَ وَوَعَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس واحرق من هذا وجهها وتستردهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي untuk menjadi istriku
dengan mahar seberangkat harap sholat dibayar tunai. Untuk menerima ikhwat itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam CQ Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan syariah untuk keperluan ibadah sosial suami satuan desa kepada kedua mempelai dan kori pegawai masjid. Kami persilakan. Salam. Tahan. Loh. Oh.
Perundangan dari Sumberak Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dai, yeah. Aku sebagai penyambut sudah penyambut atau dari mamuk ni. Kipan jauh pernah kayu minat, kipin dah kayu belum menyambut. Ketika terlampau salah sebut kayu belum menaik deh. Dai, yeah. Pertama kali mengenai kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kekuatan sehingga kita dapat memenuhi undangan sepangkalan pada malam ini. Salawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah susah payah membawa kita dari alam jaliyah menuju pada imaniyah yang kita rasakan saat ini. Dati terpulus pangkalan banyak berterima kasih kepada kayu mulai mulamiah yang berdiri dari Patang Tiga Raja Patang Penang Pamang Kaung Tiga Pulah bersetua dengan ahli ulama Tuhan Kadih dan Kepulau Masjid bersetua puluh puluh balai kayu teh namun tidak lengkap hadir pada malam ini pangkalan teh menghadir kali teh tai iya dati terpulus Yesio tadi dah diundang puluh kayu mulai mulamiah tidak ada salah undang salah tentak salah puluh kedudung Yesio Allah terhadap Allah sebarang tai iya yang menutup peduli mamak dan kedua belah pihak ini lebih unding lebih inok boleh ayak dapat boleh boleh kata dengan sepakat boleh dapat pulau yang boleh kita dapat pulau yang ayah lah dapat pulau untung lah dengan peraja lepas tu lah bertemu pulau uai dengan pukul teh tai dengan kata lain ya sepengkala anak mamak ni lah dah pulau nya beridak kabur dengan kata lah berumah tangga teh tai datuk kalau pengantin bola dua lagi kehidupan malam ni minta nak sihat badeng umur nak panjang sekuat nomor iman kuat minta dia pulau dari belah belah gahir belah petin ngatu hal dari langit ngatu sak boleh minta dekuat lagi bau gete hantai ya datuk pulau sepengkal pengantin dua tulis dengan adanya doa kita berkat dengan doa kita bersama pada malam ni ya nak saya sakato kile sama kile kek kudek kalau semula kek nyuhak sama bengkek kek mulut sama kutah kek ingat sama dindek di dindek kek berat sama tegah kek tengah-tengah hidup pulau di luar kebuah teh entai iya datuk pulau sepenggaan dan pengantin dua tulis nak minta nak siasa kata nak supaya menjadi pengantin yang sakinah mawadah warahmah hendak intih entai iya datuk pulau pengantin dua laki tulis ni nak langsung pulau masak lek kayu teh dai yeah. Supaya dapat kaji anak bertindak kayu tu nerima hendak itu dai yeah. Datuk pulau sepengkalan rumah ni nak minta izin berami tu gi pada malam ni dai yeah. Datuk pulau sepengkalan ada pulau menengahkan hidangan berpenasan suat bulan suka ayat tu gi disedekahkan kepada kita orang hadiah ni kalau ada pula hasil sedekah tu kita hibahkan kepada arwah-arwah kedua belah pihak ni umat tidak mati sedah mati dia tulung kan dia antak gala sekin teh dai yeah. Datuk Yesus pulau ditampak uga dengan doa berkat selamat apa ngadi cita-cita pengantin dua sekira beserta keluarga besar teh minta sukses hendaknya teh dai yeah. Datuk pulau ditampak uga dengan doa berkat selamat apa ngadi cita pengantin dua laki teri dan keluarga teh minta tercapai hendak itu kibar hir sampai pula ke jalan sampai sepenuh atau sebagai penyambut lidah dari mamuk pada malam ni nampak-nampak teh ada sampau teh sampau jadi benar gayu sambuk atau berjawab hidup berjawab gayu lapar lagi ya
nak dijawab, tidak perlu terjawab. Ada kata tidak dijawab, tidak usah dimasukkan. Benar? Ia tentang hajat sepengkalan rumah ni, lu dah kaya tek, dah kaya bilua dari awal sampai akhir. Benar? Ia pagi tadi, lu undang pula kami mulai menamai. Tadi di Patai Tiga, ya. Raja Patai, para enam tai pemangkau yang 30. Orang tua, tadi pada kadi di pengungsi 10 di ngulu balang kamai tadi. Namun pun, kami tidak engkak hadiri pada malam ni. Kami engkak hadir galio pada malam ni. Benar? Atau itu pula ni, benar? Tak ada pula salah pula kedudukan kamai ni. Dan salah pula perkataan kamai ni. Tergeser aku nak tersinggung ke tu hal sengaja pun tak sengaja. Insyaallah orang satu hal kamu banyak perlu minta tobat di mana. Insyaallah kamu membeli menami antara semakan lalu mana. Kamu banyak perlu minta maaf di mana. Apa dah maksud tujuan mengundang kamu membeli menami pada malam di mana. Yang mana mamak ni ada puluh ni anak gadis yang bawa di mana. Yang ini ada puluh ni anak bujo. Kedua belah pihak tu labunding. Labunding labinok labulik ayak. Dia pun boleh-boleh katun dengan sepekat. Kip bulik dapat mengulik. Kip pipah puluh dapat melayar di mana. Lah hadiah puluh untungnya dengan perajil. Lah bertemau puluh uang dengan bukio di mana. Lu dah puluhnya tidak kabul pada malam ni sebenarnya. Semoga pengantin lelaki isteri menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang tak sebenarnya. Datang itu puluh tidak pandai. Ya, kita mohon kepada Allah SWT pengantin lelaki isteri ni minta diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikuatkan iman, dijauh puluh segala bila-bila zahir, bila batin. Mengatuh Tuhan dan langat usaha kumumi yang minta dikuat, minta tiba-tiba ugiat sebenarnya. Adanya doa kita bersama sebenarnya. Minta saya sekatunya dua lelaki isteri sebenarnya. Kok kile sesama kile, kok juhak sesama bukio, mana? Kita kata satu pucak, dua puluh satu kau, tidak puluh tengah-tengah kita membuat. Tapi tak kita nampak mana? Kata tidak puluh mana? Ada puluh semakalan rumah ni, nak minta izin berami nampak mana? Kok izin berami nasi hai kamu bagi mana? Kok malu tidak kamu bagi mana? Kata tidak puluh mana? Pengantin lelaki isteri ni langsung dia ni masak leg anak betina kamai nampak mana? Sebelum kami dari mana, tak tanyong saya anak betina kamai. Timo? Iya. Tai? Iya. Anak tu kali? Lida? Ya. Nampaknya pengantin ni, dia masak lek kayu, dia hanya nampak itu. Kenal. Apakah dia terima? Terima. Sebenarnya? Ya. Lu dah bertuak bertanya, misalnya anak tindu kamar. Nampak terima, dia hanya nampak sebenarnya. Azatnya puluh tidak pandai. Ada puluh sepangkalan yang menengahi dengan berpunah saing sebab bulan setengkau segiuk berpunah sedekah dari sepangkalan pada malam ini. Ya pahala sedekahnya kita hadiahkan kepada almarhum kedua belah pihaknya. Mati kedua, mati nak, mati dantau itu. Kok dua itu sebut nama, kok nak itu sebut geling dan tak gali saking pada malam ini. Azatnya puluh tampung puluh doa berkah, doa selamat. Sebenarnya. Semoga pengantin dulu lagi isteri ini yang akan datang itu minta sukses. Nak pandai. Untuk memberi kesejahteraan masuk. Assalamualaikum. Fatil Amia Ibn Musalim. Shayyul Lillahi Walhumul Fatiha. Alhamdulillah. Al-Rahmanirrahim. Ia akan na'budu wa ia akan nasta'in. Irinas Siratal Mustaqim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رسول الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها Rajat wa tuballighuna bi afsal bayani min khairati fil hayati wa ba'da mati inna kullu qadir Allahumma rabbana taqabbal minna salatana taqawwal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'ajna inna sina awtana. Rabbana wa la tamil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ufir lana zunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sagra ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخل الجنة من اللهم ثبتنا من حدنا من الجن مع إيمان Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana lahu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla al maut
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma talana abwa barhaid wa barakat wa ban ni'mat wa rizqi wa quwwa wa sihat wa salama abar abu ya rabbal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tafi 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.